pesawat Batik Air yang membawa pulang WNI dari China mendarat di Bandara Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 2 Februari tahun 2020 dan menurut rencana akan langsung dipindahkan ke pesawat TNI AU untuk berangkat ke Natuna. Kementerian Luar Negeri bersama beberapa stakeholder berhasil membawa pulang warga negara Indonesia yang berada di China. Evakuasi dilakukan terhadap 245 WNI di China dan hanya dilakukan dalam sekali perjalanan saja menggunakan pesawat berbadan lebar tipe Airbus A330. 245 WNI yang dievakuasi sementara akan dibawa ke Natuna untuk dikarantina dan dilakukan observasi selama 14 hari. Jalan. Ayo jalan. Jalan. Matanya ditutup. Tutup. Jalan. Selesai proses evakuasi, kami laporkan sementara para saudara kita yang dari negara Cina sudah mulai memasuki pesawat Boeing dan Hercules. Terima kasih, kami laporkan dari Batam, Hang Nadiem.